Udah kita amankan dulu ya. Untung nggak lepas tadi kena kayu. Oke, kita amankan dulu. Pancing satunya digondol juga itu, guys. Wih, strike, guys. Mantap. Dua-duanya strike, guys. Nggak mau kalah. Ini ikan tembalang. Ikan tembalang, guys. Ikan tembalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini ya. Kembali kita mancing lagi ini. Kali ini untuk spotnya ini di sungai yang agak kecil, atau mungkin bisa digolong sungai atau parit ya. Sungai kayaknya udah agak besar dari parit sih. Oke, mudah-mudahan ya ada rezeki untuk hari ini. Kali ini saya bersama pancing sering ya, di sebelah ujung ini sungai ini. Mudah-mudahan kita semua ada rezeki di kesempatan kali ini. Oke, sebelumnya buat semua teman-teman yang sudah dukung channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Tanpa kalian semua, channel ini nggak bisa berkembang dan tidak ada artinya apa-apa. Terima kasih buat semuanya. Dan saya doakan selalu sehat, murah rezeki, panjang umur, dan tentunya sukses dengan segala usaha-usaha yang sudah dilakukan sampai saat ini. Dan lebih ke depannya lagi, lebih menuju ke suksesan yang lebih mantap lagi tentunya. Oke, lanjut kita mancing, ikuti perjalanan saya. Ini guys, perjalanannya guys, kita harus menelusuri ini ya, tempat-tempatnya cukup ekstrim ini. Nah, ini sungainya. Nanti kita coba dari sebelah sana ya. Mantap ini kayaknya. Kita cari target baung di sini. Mudah-mudahan ada yang naik. Cuman namanya orang mancing ya, tidak bisa ditargetkan. Biasanya ada ikan lain juga yang makan kalau memang rezeki. Oke, kita lanjut perjalanan kita guys, yang dari sebelah sana aja. Sangat susah nih guys, ini nyangkut jatuh lagi. Oke, harus berdosat-dosat ini. Cukup ekstrim nih tempatnya. Ini guys, inilah kira-kira. Kita langsung ke sana. Ini saya nggak terlalu fokus di kamera ya. Mohon maaf kalau ini gambarnya kurang bagus ya, karena jalannya kayak gini. Kita fokus di jalan. Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini dia spotnya guys. Kita coba di sini ya. Nah, ini dia. Mudah-mudahan ada rezeki di sini, di sungai ini. Oke, kita siapkan alat dulu ya. Saya bawa dua pancing, dan satu ini seperti biasa, dan satunya masih di tas ya. Oke, tunggu nanti pas sudah siap. Sudah siapkan ini pancingnya. Untuk umpan ini pakai alat bambu ya. Mudah-mudahan ada rezeki pakai umpan ini sama bawa umpan cacing tadi. Untuk pancing nomor 12 ya, kita dari Kapten Lampung seperti ini, dan untuk timbulnya seperti ini, model kerucut. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan ada rezeki ya. Wah, misi ban umpan mancing ban hadir. Ini kurang dalam ya. Oke,
sambil kita siapkan pancing satunya guys, satu dua pancing ya. Ini persiapannya komplit, ini bawa minuman, bawa mantel, bawa kopi juga ini adanya. Untuk pancing yang ini kita coba pakai umpan cacing, nanti mana duluan yang kira strike duluan ya, cacing atau ulatnya yang lebih ganas. Oke, kita siapkan dulu ini mata pancing sama ya, nomor 12 dari kapten, timbelnya sama juga, untuk pelampungnya kayak gini. Oke, kita langsung lempar, ini sudah siap umpan cacingnya. Guys, kita geser tempat ini ya. Mudah-mudahan di sini ada rezeki. Sana nggak ada sama sekali tadi. Kita ajar pakai pancing kecil juga ini. Mudah-mudahan ada. Guys, trek guys. Wah, ini dia. Baru ekot-ekotnya kena. Mantap. Strike pertama, guys. Ditunggu dari tadi ya, muncul juga akhirnya. Alhamdulillah, oke, kita amankan. Oke guys, ini sudah kita amankan dalam jaring ya. Kita taruh air dulu biar bertahan hidup. Dari sini aja kali ya, yang enggak panas. Mudah-mudahan temannya ada yang mau naik lagi nih. Sementara kita pakai cacing dulu guys. Nanti kalau dapat seluang lagi buat umpan. Maunya umpan besar ya, ikan bawang. Mulutnya lebar, kasih kecil nggak mau. Oke, lanjut lagi. Guys, pergerakan guys. Ya. Ikan guys. Dapat guys. Mantap. Ikan doling. Alhamdulillah, ikan bendera guys ya, ikan tembalang. Oke, kita amankan dulu strike yang kedua. Oke, lanjut guys. Mudah-mudahan ada rezeki lagi ya. Ini pancing yang pakai mata pancing nomor 7. Dari Kenshi, ngangkat ikan bendera atau tembalang guys. Alhamdulillah, agak gede sih. Untuk pancing nomor 12 nya tak stand di belakang itu ya guys ya. Nah, di sana siapa tahu ada ikan gabusnya. Oke, kita fokus di pancing yang kecil. Strike nih guys. Kayaknya strike nih. Ikan keteng bawang lagi guys. Nyangkut di kayu. Mantap, agak kecil guys. Alhamdulillah, kita amankan dulu ya. Untung gak lepas tadi kena kayu. Oke, kita amankan dulu. Pancing satunya digondol juga itu guys. Strike guys. Mantap. Dua-duanya strike guys. Gak mau kalah. Ini ikan tembalang. Ikan tembalang guys. Ikan tembalang. Gak mau diamankan dia. Kameranya kayak blur ya. Kayak blur, fokus. Ya. Oke. Fokusnya mana ini?
fokus enggak ini? Oke. Guys, ikan tembalang, ikan bendera atau ikan doleng. Oke, kita amankan. Dan satunya tadi itu masih di situ. Ikan baung. Alhamdulillah, dua-duanya strike ya, guys ya. Kita amankan dulu tembalangnya. Baru kita amankan ikan baung yang menancapnya sudah dalam ini. Kuat loh ini ya. Harus hati-hati nih. Patirnya sangat berbahaya. Kita udah siapkan tang ya tadi ya. Bawa dari rumah. Karena target memang baung guys tadi di rumah. Ikan lain itu mungkin bonusan. Oke, kita potong dulu ini. Senjatanya. Iya. Kecil nggak apa-apa ya guys ya, kita buat konsumsi ini, nggak dirilis. Oke, kita amankan saja. Alhamdulillah sudah dapat 4 guys, mantap. Sabar akhirnya membuahkan hasil. Oke, kita lanjut persiapan pancing dulu ya. Oke, lanjut. Ini pancing yang kecil ya. Sudah kayak kita pasang umpan ya. Malah nyangkut nggak mau turun. Oke, kita ulang. Bismillah. Oke. Nggak usah jauh-jauh, di situ aja. Gerakan lagi, guys. Wes, strike, guys. Ikan doleng lagi, mantap nih guys. Just alhamdulillah ikan dolengnya gendut-gendut guys. Pancing nomor 7 ini spesialis doleng nih kayaknya nih. Oke, kita amankan dulu ya. Masih nyiapin pancing satunya, satunya sudah dimakan. Oke, situ aja, nggak usah jauh-jauh. Kita amankan dulu ini ikan dolengnya. Gerakan lagi guys, tapi kok lambat ini kayaknya. Apakah doleng lagi? Kita coba tebas-tebas di situ dulu guys, cari tempat ya. Jarang kali ada rezeki. Guys, tebas-tebas dulu guys ya, cari spot lagi. Guys, kita tunggu ya. Itu kita pancingin. Mungkin dia sudah ke situ lagi. Sambil kita siapkan umpannya. Oke, guys, kita sudah siapkan umpannya ya. Langsung kita lempar dekat situ aja. Sangat tepat sekali. Mudah-mudahan ada yang makan. Kenapa itu? Strike guys, baung lagi guys, wis kecil tapi bahaya nih. Oke, kita amankan dulu. Baungnya pada keluar guys, habis diupek-upek. Oke, lanjut kita amankan dulu. Alhamdulillah guys, gabusnya kena tadi yang tak tinggal di sana ya, ngangkat